Bimbingan Teknis Penulisan Siaran Pers di Jawa Barat pada hari ini saya nyatakan dibuka. Kita merujuk soal penulisan siaran pers. Tugas pekerjaan di masing-masing akan mengurangi substansi kita. Tulisan itu anjing loh. Jadi ini cuma satu setengah saja. Iklan dari Pemda. Jadi tidak mau. Tetapi bagi media pun di ibu kota mungkin lebih bisa eksis. Karena sumber tadi kan sering banget kita di gali apa di bumbarin dengan kalimat yang judul yang lebih bagus lagi. UMKM harus didorong mengisi G20. Kan itu sudah ditangkap media gitu ya Pak ya. Saya belajar banyak hal, terutama tentang penulisan berita, penulisan opini, kemudian juga bagaimana tata bahasa dari Pak Eko dan juga Pak Doni. Itu sangat bermanfaat dan juga mendukung kinerja humas kementerian. Kami juga diberikan informasi mengenai bagaimana penulisan siaran pers yang akan digunakan pada G20 di Indonesia tahun ini. Dan berkaitan dengan G20 nanti, presidensi G20 nanti, kita jadi tahu apa sih yang kita harus sampaikan kepada masyarakat terkait dengan presidensi G20 dan gimana cara menyampaikannya agar masyarakat dapat menerima informasi tersebut dengan lebih optimal dan efektif. Harapan saya, bimbingan teknis kali ini dapat saya gunakan dan dimaksimalkan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia untuk dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat luas.